Oke teman-teman, langsung aja kalian buka aplikasi Ikan Master, pilih rasionya, lalu kalian pilih media terlebih dahulu, pilih latarnya sebagai background, lalu panjangkan durasinya. Setelah itu kalian buat teksnya. Lalu kalian ubah fontnya. Di sini saya sarankan fontnya agar pilih yang besar. Saya pilih Roboto Black. Lalu kalian perbesar. Lalu panjangkan durasinya sesuai background. Dan pilih media. Lalu kalian pilih videonya. Dan setelah itu kalian pilih menyampur. Lalu kalian pilih memperbanyak. Dan teman-teman di sini sudah kelihatan kalau videonya ada di dalam teks. Lalu kalian crop. Lalu pilih video lagi untuk teks yang berikutnya. Setelah itu kalian pilih menyampur lagi. Lalu kalian pilih memperbanyak. Lalu pilih crop atau pemangkasan, kalian sesuaikan dengan hurufnya, dan pilih lagi videonya untuk teks yang ketiga. Lalu kalian pilih menyampur lagi dan pilih memperbanyak. Lalu kalian sesuaikan videonya. Setelah itu kalian pilih pemangkasan atau crop. Oke teman-teman, ini dia hasilnya sudah jadi. Kalian bisa buat teks yang lain sesuai kebutuhan kalian. Tinggal kalian save dan gunakan hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini, like jika kalian suka, share dan komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.